Sejumlah hing pedagang daging sapi di Kabupaten Cianjur rereo daragang sanajan harga daging kiwaringa hontal 120.000 sakilo. Balukar ngajaulna eta harga daging sapi teh omset para pedagang nyirorot tepi ka 50%. Sejumlah hing pedagang daging sapi di Pasar Muka, Kecamatan Muka, Kabupaten Cianjur, mimiti daragang deui, sanajan harga daging sapi nereknya tepi ka 120.000 saban kilona. Eta kaayaan teh balukar masih minimna stok daging ti para distributor di Cianjur. Ngajauna harga daging sapi ngabalukarkeun sajumlah hing pedagang ngarahu. Harga daging sapi anu samemehna 80.000 sakilo, kiwari ngajaul tepi ka 120.000 saban kilona. Lian ti kitu balukar ngajaulna eta harga daging sapi teh sejumlah yang pedagang ngarahu lantaran omset dagang nangurangan tepi ka 50% balukar ti isenu meuli. Harganya naik dari mana ya? Dari raya, berapa naiknya? Berapa? 10.000 satu kilo. Kalau sekarang jual berapa? Sekarang jual 12. 12 ya? Iya. Baru sampai 95? Iya. Normalnya sih? Iya. Gimana kan pembeli? Komplain nggak dengan harga? Komplain semuanya. Sejeroning kitu eta kaayaan teh matak ngarahu warga nurek bara lanja lantaran dina usum sasaran kiwari ekonomi warga kapangaruhan. Apa harapannya, Pak? Ya, turun lagi. Ya, turun lagi. Udah berapa lama sih naik? Sudah di sini, Mas. Semingguan lah. Semingguan? Ya. Tapi apa meskipun mahal tetap beli, ya? Iya, beli kan. Berat nggak, Pak, dengan harga segitu, Pak? Berat. Warga miharep pemerintah Kabupaten Cianjur aup dina eta pasualan pikeun nyiar bongbolongan sangkan bisa ngungkulan ngajaulna harga daging sapi. Heri Setiawan, Bandung TV.